Hai semua, nama saya Kiki. Dan hari ini hari yang sangat istimewa. Awak tahu tak hari ini hari apa? Hari ini hari raya. Tapi bukan hari raya yang biasa-biasa je. Hari ini hari raya yang paling hebat, kencang dan istimewa. Kerana hari ini kita dapat duduk rumah. Kiki tahu ramai orang yang tak suka yang kena duduk rumah untuk hari raya. Tapi Kiki rasa ini berita baik sangat kerana selalunya kalau kena jalan raya nanti kena bangun pagi-pagi. Lepas tu bila dah sampai rumah orang lain, ibu sibuk berbual dengan makcik-makcik lain. Nanti tak ada masa pula untuk Kiki. Tapi hari ni kita dapat bangun lewat dan lepas bangun kita dapat meraikan hari raya dengan ibu je. Satu hari dapat dengan ibu. Kan best? Jomlah kita kejut ibu. Ibu. Dah pukul berapa ni? Wow. Lewatnya. Oh well. Selamat malam. Ibu. Ibu tak boleh tidur balik. Hari ni kan hari raya. Kan ibu dah cakap dengan Kiki. Kita tak boleh jalan raya tahun ni. Jadi tak ada raya lah. Kiki tahu kita tak boleh jalan hari raya. Tapi kita masih boleh raikan hari raya apa? Maksud Kiki? Yalah, hari raya tu kan hari yang kita meraikan sesuatu. Jadi kita meraikan je lah. Macam gini. Kiki dah pakai baju batik Kiki yang cantik ni. Ibu pun salinlah baju. Alah buat apa? Kita bukannya nak pergi mana-mana. Tahu kita tak pergi mana-mana tapi Kiki rasa gembira bila pakai baju cantik-cantik. Apa warna kegemaran ibu? Warna kegemaran ibu? Merah. Ibu pakailah baju yang cantik tu yang merah berkilau. Taulah tu baju lama tapi tu kan baju kegemaran ibu. Okeylah. Yeay, ibu salin baju. Warna kegemaran Kiki kuning. Apa warna kegemaran awak? Cantik tu. Jeng-jeng. Wah, cantiknya ibu. Merah berkilau macam orang nak beraya pula. Iyalah, itulah. Bila ibu salin, ibu rasa betul lah cakap Kiki. Macam orang nak beraya pula. Hari ini hari raya, kita siap sedia. Pakai baju cantik-cantik lalu tarik suara. Tarik suara? Kiki rasa macam Kiki nak nyanyi. Ibu penyanyilah. Tapi buat apa? Ibu bukannya penyanyi. Tahu, Kiki pun bukannya penyanyi. Tapi bila Kiki nyanyi, Kiki rasa sangat gembira. Lagipun, ada banyak tau lagu raya. Jadi, menyanyi tu mestilah cara untuk meraikan sesuatu. Meraikan hari raya lagi. Ibu cubalah. La 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 la. Okey. La 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 la. Mari kita nyanyi dengan lirik. Hari ini hari raya, kita siap sedia. Pakai baju cantik-cantik lalu tarik suara. Hari ini hari raya, kita siap sedia. Pakai baju cantik-cantik lalu tarik suara. Tarik suara. Wow. Ibu, sejak bila ibu boleh nyanyi macam gini? Ibu pun tak tahu ibu boleh nyanyi macam gini. Ibu rasa sangat gembira. Macam betul nak beraya lah. Ni raya yang paling istimewa. Hebat. Kencang. Ibu, kalau happy, ibu nak ambil gambar raya sama-sama tak? Nak. Sekarang kita kena buat part yang paling penting untuk hari raya. Hari raya ni kita mesti minta maaf dengan orang yang tersayang. Betul tak ibu? Betul. Jadi, orang Melayu selalu ucapkan maaf zahir dan batin. Maknanya minta maaf untuk semua kesalahan yang ibu tahu dan yang ibu tak tahu. Maaf zahir dan batin ya ibu. Okey. Terima kasih kerana Kiki. Apa dia ibu? Kiki terlupa sesuatu. Apa tu? Kan ibu pun kena minta maaf dengan Kiki.
Orang tua pun boleh tersilap dengan orang muda. Apa salahnya minta maaf? Kiki, ibu minta maaf zahir dan batin, ya? Okey, ibu. Terima kasih kerana sudi meraikan hari raya dengan keluarga Kiki. Hari ini, banyak juga yang Kiki belajar. Kiki belajar yang orang tua pun kena minta maaf kadang-kadang. Dan ibu pun belajar yang kadang-kadang kita kena buat benda yang buat kita gembira. Jadi, ala untuk diri sendiri. Apa salahnya? Ibu gembira sangat. Hari ini hari raya, kita sukaria. Kalau sendiri gembira, itu hari raya. Kalau sendiri gembira, itu hari raya.